Verrel Bramastra mengaku sudah punya calon istri dari kalangan artis dan berhijab. Verrel Bramastra mengaku sudah memiliki calon istri yang bakal mendampinginya dalam waktu dekat. Namun dia masih merahasiakan siapa perempuan yang bakal mendampinginya sebagai seorang istri. "Iya, insya Allah udah ada calon istri," ungkap Verrel Bramastra kepada awak media belum lama ini. Verrel Bramastra pun enggan memberitahu apa profesi pujaan hatinya itu. Dia pun belum mengiyakan kekasihnya itu adalah seorang artis. Bisa jadi seorang artis, sambungnya. Namun Verrel sempat berpikir saat ditanya apakah calon istrinya itu berhijab. "Bisa jadi, bisa tidak, ada deh pokoknya," ucapnya. Verrel mengaku kali ini dirinya ingin serius dalam menjalin asmara. Pasalnya usianya terbilang sudah matang, yakni kini sudah memasuki usia 27 tahun. "Bismillah ya kan, di umur segini harus serius bukan kayak dulu lagi," tuturnya. Sebelumnya, Verrel Bramastra sempat heboh setelah tersebar kabar ingin menikahi putri Zulkifli Hasan. Hal ini bermula setelah adanya penyebaran video akad nikah dua kaderpan, yakni Verrel Bramastra dan Putri Zulfa Zafitri, anak Zulkifli Hasan. Namun hal tersebut ternyata hanya rekayasa konten belaka. Mereka ternyata menjadi pasangan sebuah iklan untuk partai yang mengusungnya menjadi caleg.